Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tama'un fi 'afwin wa fi karamin wa fi جنة مع سيد البشر ندعو. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 296 Syaqiq Al-Balkhi berkata, saya telah menyimpulkan dari 4000 hadis 400 dan daripada 440 dan dari 40 4 hadis. Ini satu orang ulama, dia ahli hadis. Dia kata dalam 4000 hadis tu saya rumuskan, saya simpulkan jadi 400. Lepas tu daripada 400 tu saya perhati lagi. Saya teliti lagi, saya buat kajian lagi. Pendek kepada 40. Daripada 40 tu teliti lagi, rengkahnya jadi 4 ya. Apa dia awaluha, nombor satunya ialah, kita tengok terjemahannya lah. Jangan mengikat hatimu kepada wanita sebab ia hari ini untukmu dan esok hari untuk lain orang. Dan bila engkau tunduk padanya, maka ia akan memasukkan engkau dalam neraka. Nombor satu, jangan ada ikatan yang kuat dengan orang perempuan. Sebab kadang-kadang ikatan yang kuat ini boleh menyebabkan kita diheret ke dalam kemurkaan Allah Ta'ala. Dan ini memang banyak berlaku lah. Isteri ataupun orang perempuan, isteri ataupun perempuan, kalau tidak dikontrol dengan baik, maka dia boleh merosakkan kita. Dengan kelembutan yang ada pada dia tu, macam yang saya cerita semalam tu, dia boleh merosakkan kita. Jadi sebab itu dalam agama ni, dia bila kita berdepan dengan perempuan, dengan isteri ke dengan perempuan, maka dalam agama dia beritahu dah, sifat perempuannya lagu ni, jangan keras sangat, jangan lembut sangat. Jadi tengah-tengah. Keras tak boleh sebab dia lembut. Kalau lembut sangat, dia akan jadi huru-hara kita, dia akan naik atas kepala kita sebab kelemahan dia tadi. Jadi itu maknanya yang pertama. Yang kedua, jangan mengikat hatimu pada harta sebab harta itu pinjaman ini hari hakmu dan esok hari hak orang lain. Maka jangan susah payah dirimu untuk kesenangan orang lain, maka senangnya buat lain orang dan tanggungan dosanya engkau tanggung sendiri. Dan jika hatimu terikat pada harta, engkau akan bakhil, tidak mengeluarkan kewajipan hak Allah dan takut miskin dan menurut kepada bisikan syaitan. Nombor apa ni, dua, jangan terikat hati kita dengan harta. Harta ni saya dah baca dia punya orang panggil rumusan daripada ulama tentang kedudukan harta. Laisa zahid itu yang saya baca dulu tu. Laisa zahid man lamma la indah wa innama zahid, apa ni, bukanlah orang yang tak, apa ni, orang yang zuhud itu orang yang tak ada harta. Wa innama zahid man lam yushghilil mal qalbu wa in utiya mislama utiya qurun. Bukan orang tak ada harta tu, bukanlah orang yang zahid itu orang yang tak ada harta, tetapi orang yang zuhud itu ialah orang yang mana hati dia tak terikat dengan harta. Sekalipun harta yang ada pada dia itu macam harta qurun, hati dia tak terikat. Dia boleh mari masjid, dia boleh berdamping dengan orang miskin, dia boleh keluar zakat, itu wajib dah.
Hak berdamping dengan masjid, berdamping dengan masjid, apa ni, orang miskin tu, itu bukan wajib. Kategori dia bukan wajib. Buat tak apa, buat dapat pahala, tak buat tak apa. Yeah. Tetapi orang yang mana hati dia tu, dia tak terikat dengan harta, dia dia akan jadi lagu tu. Masjid dia mari, kemudian apa ni orang panggil, dengan orang miskin dia rapat, orang biasa pun dia rapat. Yeah. Ha, jadi dia kata jangan kita terikat dengan harta ni, sebab harta ni hak sekarang ni tak apalah milik kita, lepas ni dia kata milik orang lain. Termasuk macam isteri juga, ayat yang sama, wording sama. Hari ni hak kita, besok hak orang lain. Maksudnya apa dia? Takdir kita mati, besok jadi hak orang lain dah. Open. Yeah. Kecuali isteri Nabi. Tak ada open. Terus mati stand. Sampai hari kiamat, isteri Nabi tak boleh dimilik oleh sesiapa pun. Yeah. Tak boleh dinikahi oleh sesiapa. Kalau ada lagi lah. Tapi sekarang dah tak ada lah. Yeah. Ha, baik. Harta pun lagu tu juga. Sekarang milik kita, tetapi lepas ni milik orang lain. Milik siapa dia? Waris. Ya, milik waris. Waris ni pula dia kata kadangkala dia buat benda baik, apa ni, benda baik hasil pada harta pusaka yang dia dapat. Alhamdulillah, kita pun dapat saham juga. Tetapi ada di kalangan waris, anak-anak, yang mana bila dapat harta, dia gunakan harta itu pada benda-benda yang tak elok. Main judi. Ha, saya dah cerita pada tuan satu kes. Yeah. Bagaimana satu orang anak bila ayah mati, kebetulan dia kontraktor, dia jual berdoza, jual jeep. Dan dia sendiri cerita ni, bukan dengar cerita boleh daripada orang lain. Dia sendiri cerita pada saya. Dia pergi main di Genting Hala. Maknanya sekali borong. Judi perempuan. Yeah. Ha, jadi ini yang dikatakan jangan terikat. Sebab bila terikat, dia kata, kita jadi sayang. Bila sayang, tak keluar zakat, tak tolong orang. Lepas tu bila tak tolong orang, tak keluar zakat, duit macam menimbun. Bila menimbun, mati besok, orang lain guna. Guna pada tempat yang elok, bagus. Tapi kalau guna pada tempat yang macam tadi, dah tak bagus. Tak ada pasal-pasal, itu yang dia kata engkau tanggung sendiri dosanya. Orang lain guna, maka senangnya buat orang lain, maknanya orang lain guna senang-senang. Tetapi tanggungan dosanya engkau tanggung sendiri. Ha, inilah dia. Dan bila kita terikat sangat dengan harta, maka kita akan jadi bakhil. Eh, nak keluar zakat pun jadi kedekut. Ha, dan kerana apa? Kerana takutkan kemiskinan. Nombor tiga. Tinggalkan apa yang ragu-ragu dalam hatimu, sebab hati seorang mukmin goncang dalam syubhah dan lari dari haram dan tenang dalam halal. Ini syubhah. Ya, benda yang syubhah. Kadang-kadang makanan, kadang-kadang kerja-kerja tu, saya dah cerita dah semalam kan, kerja mengikut tekanan orang politik, kerja orang panggil kerja ikut arahan biasa ni tak ada apa, tapi ditekan oleh orang lain tu, jadi kita jadi buat terbuat benda yang tak elok. Semalam, kemarin dulu saya ada tengok satu video, ya, maknanya saya rasa wallahualam lah, masjid apa ni, Surau Bujar ke Masjid Bujar Terengganu, tengah-tengah sembahyang tu polis boleh pergi angkat orang kerana nak runtuhkan masjid tu. Eh, tengah sembahyang, orang tua tengah sembahyang, wallahualam arahan daripada politik ke ataupun orang panggil sendiri punya arahan. Eh, ha, jadi benda ni tak elok lah, tapi benda ni berlaku dah lama dah, tahun 2004 ke apa dia. Ha, jadi benda ni tak sepatutnya berlaku. Jadi mungkin macam saya cerita semalam, ada yang jenis orang panggil pegawai kerajaan yang rasa tak tenang kerja lagu tu. Eh? Jadi kita nasihatkan kalau dah tak tenang, pindah jabatan lain ke. Ha, dia kadang-kadang ada jabatan kan, pindah jabatan lain. Begitu juga ada masa saya dijemput dalam TV3 dululah, tahun 90-an. Ada pembaca berita ni, ialah datang minta pandangan sementara nak buat siaran langsung Al-Kuliah TV3 tu. Borak dengan dia orang dulu. Dia orang tak selesa baca berita. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat, ada tak pembaca berita bila dia berubah je, dia tukar jabatan lain. Cuba ingat balik, saya tak nak sebut nama-nama. Adalah 2, 3, 4 orang. Jadi minta lah kalau dah tak selesa, sebab dia kata saya baca berita, saya tahu berita sebenar, dia kata. Berita sebenar tu, apa saya baca tu tak betul.
Hak sebenarnya lain, hak baca lain. Ya. Lepas tu pula timbul huru-hara. Kebetulan pula masa tu adalah satu kes bekas timbalan Perdana Menteri di fitnah tu. Tajuk yang diberi pada Al-Kuliah TV3 tu pun, masa tu saya ahli panel secara langsung, tajuk yang berkaitan dipanggil dia, tajuk dia tak direct, dia tak kata fitnah, dia tak kata gitu. Tapi dia kata, doktor pandai-pandailah apa ni ustaz, dia kata pandai-pandailah, dia kata ejah dengan suasana sekarang, sebab orang dekat tengok dia tu. Orang dekat dia hok bawah ni bagus. Dia pesan awal-awal, dia kata hok dekat tengok, kalau doktor terlepas yang tak elok, dia kata dia nasihat pada ni lah, dia bagi peringatan pada ahli panel, kalau terlepas yang tak elok, dia kata kami yang kena, dia kata. Itu bahagian part yang bahagian bahagian Al-Kuliah, okey. Tapi bahagian baju berita ni, kesian kat dia orang. Ya, kesian. Jadi ada yang jadi pandangan kita mudah je, kalau rasa tak selesa, dah tak boleh tukar jabatan lain, berhenti. Tapi ada banyaknya dia tukar jabatan lain. Bukan jabatan baca berita. Ya, tapi yang baca berita ni, kalau ikut yang itulah, ada mungkin ada yang selesa, dia tak kisah. Pasal apa dia tak kisah? Dia tak ada iman. Dia punya apa, sensitiviti tak ada. Ya, tak ada sensitiviti. Ya. Begitu juga ada pegawai bank. Dia tak selesa. Saya kata gini. Bank ni lagu ni cerita dia. Memanglah kalau duduk di tempat yang bank yang tidak islamik ni, terlibat dengan benda orang panggil unsur riba ke apa benda, dan memang jelaslah dalam hadis. Cuma ginilah, duduk situ dengan satu azam dan tekad, kita sentiasa berusaha memikirkan bagaimana nak mengislamkan dia. Sebab bank ni kadang-kadang bukannya salah sangat, sistem tu yang salah. Jadi sekarang ni kita kena fikirlah, tukar orang yang boleh tukar sistem tu. Tak betul orang kata bila nak buat bank Islam kena buat bank Islam. Tak payah macam tu. Islamkan saja bank yang sudah ada. Tak payah buat separate apa, asingkan bank yang baru, ditubuhkan satu bank yang baru. Tak payah. Universiti yang dah ada, tak payahlah maknanya nak Islamkan universiti tu. Tak payah maknanya kita wujudkan satu universiti yang baru, nama dia Universiti Islam ke apa benda. Itu bolehlah nak buat, tetapi sebenarnya nak jimat kerja, Islamkan saja universiti yang sedia ada itu. Dengan sistem pendidikan yang kata menjurus kepada moral ataupun akhlak dipanggil. Kalau tak nak sebut akhlak, sebut moral, super aja. Ha, jadi saya nak ceritanya, ada orang yang ragu-ragu, dia rasa tak tenang. Kita dah fikir, kita ulas bab ni, biasanya kita ulas kepada makanan. Kan? Makan ni ragu-ragu tak. Dan esok kerja ramai. Jadi jawapan mudah mana, kalau tak selesa dengan kerja itu kerana tekanan orang politik, ya, maknanya tukar jabatan ataupun tukar maknanya yang orang panggil tukar jabatan lah. Sama ada polis ke, pembaca berita ke, ataupun bank ke. Bank pun dia ada jabatan, tukar jabatan lain. Ya. Tak semua polis maknanya orang panggil ada sektor yang dia tension, tak ada yang dia boleh relax kerja. Tapi ada jabatan dia yang dia tension. Saya bertanyalah sebab saya pernah dijemput oleh maknanya satu jabatan yang agak besar juga dalam polis ceramah. Jadi kita boraklah. Borak tanya. Jadi dia kata dia terang ada jabatan yang tension lah. Tapi kalau boleh keluar, kita keluar, dia kata. Itu yang bercakap tu ada iman, ada agama. Hak sembahyang bang. Hak tak sembahyang ni dia tak kisah. Jabatan apa pun dia tak kisah. Kan? Ha, tapi apa pun saya nak pesan gini je. Arahan daripada orang atas ni, kalau boleh ikut bukulah, senang cerita. Orang atas tak boleh buat apa. Habis tinggi, macam saya punya kawan ada satu di Pahang, kerja jabatan agama. Dia cerita, dia kata anak ni katil tak ada. Saya pun tak faham kenapa dia cakap begitu. Anak katil rumah anak tak ada, dia kata. Pasal apa? Kawan di Mesir dulu. Sebab dia kata anak ni, dia kata kadang-kadang setahun kena pindah ke lain. Setahunnya cukup setahun pindah ke lain pula. Jadi letih kita nak main katil, dia kata, nak minah-minah ganda. Pasal apa pula? Sebab dia jadi baru saya faham. Dia tak payah cerita pun tak apalah, sebab dia ni jenis orang panggil arahan daripada atas dia tak pakai. Kan? Benda tak kena dengan peraturan kerja dia, dia tak pakai. Marilah daripada orang politik. Jadi bila lagu tu, risiko dia apa dia? Kena tukar. Itu saja risiko dia. Nak pecat tak boleh. Ya. Jadi dia kata anak tenang, kata anak bercakap ikut agama. Dia kerja jabatan agama.
Tapi risiko dia mindah je. Kena pergi kamar helen, tapi yalah mindah pun dapat duit dia. Dia pusing kat tu pula. Jadi saya nak ceritanya hal yang berkaitan dengan kerjaya kita ke makan minum kita, kalau ragu kita tinggal ataupun kita pindah tempat lain. Empat, jangan berbuat sesuatu sehingga mengerti benar-benar bagaimana menjawab bila ditanya oleh Allah Ta'ala. Ini pun ada kaitan juga ni dengan kerja kita ni, kerja-kerja yang di pos-pos yang tertentu. Betul lah, orang atas suruh, orang atas suruh tu, boleh tak kamu elak? Kalau boleh elak, elak. Dua minggu lepas, dua bulan lepas, secara satu tempat di Felda, pengurus mari atas pentas, rapah suruh berhenti. Suruh berhenti. Okey, pengurus tu kalau dibaca kitab ni lah, sebelum awak buat tu, awak fikir dulu, kalau Tuhan tanya tu, boleh jawab ke tak? Dia lagu tu. Suruh berhenti, naik atas pentas tu suruh berhenti. Saya dengan Datuk Tuan Ibrahim ceramah. Tapi kita panggil dia duduk borak gini, encik, saya kata, nak tanya, nak suruh berhenti ni boleh. Polis pun ada, saya kata, polis tu ada, suruh polis berhentikan. Dia tak boleh nak jawab tu, sir. Yang kedua, kalau encik suruh berhenti, undang-undangnya salah, kata. Polis pun, saya dengan polis saya kawan rapat. Saya kata, polis ada, polis tak cegah, encik yang nak cegah, mana boleh, kan? Jadi yang kedua saya kata, kami ni kalau boleh nak jaga pegawai kerajaan, jangan terseksa kerana buat ikut arahan orang atas. Kalau nak suruh berhenti juga, kami saman. Dia senyap. Saya kata, sebelah saya ni lawyer, saya kata, kawan saya tu ada satu orang lawyer. Kalau tak boleh nak selesai, saya serah pada dia. Sebab saya kata, ada 2, 3, 4 kes dah yang kita saman, terlucuk jawatan, tak ada pasal-pasal. Kita kalau boleh bincang dulu, tak nak sama-sama ni. Sebab kita tahu ini orang, arahan orang atas, bukan arahan order kerajaan tak, orang politik. Kita sebut nama, dia terpegun bila kita sebut nama arahan orang ni. Jadi last sekali bila saya sebut lawyer ada, orang undang-undang ada, dia diam. Jadi kita tak nak lah maknanya, kerana orang lain, cik yang kena berhenti kerja. Bila kita saman, kena bayar lagi, kena berhenti kerja lagi, tak ada pasal-pasal. Kerajaan kalau kita saman, tak apalah, dia boleh bayar sebab dia ada duit, encik. Itu kes pertama lah yang saya hadapi, pernah saya hadapi. Tapi kita runding dengan dia. Kalau dia itu nampak keras, kita barulah pergi mahkamah. Jadi nak ceritanya pula, dia tu sebelum dia buat apa-apa tu, dia kena mikir dulu. Apa salahnya ikut saja undang-undang? Senang cerita. Jangan ikut arahan orang atas, tak tutup pasar. Tak aman, jiwa kita tak aman kalau ikut orang atas. Ikut undang-undang yang ada dalam buku, semua cantiklah. Kerajaan kita dah buat undang-undang, ikut undang-undang. Jadi saya rasa itu sajalah, ya. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma wa li jami'il muslimina wal muslimat. Al ahya minhum wal amwat. Allahumma ij'alna min alladhina yastabiquna ahsana. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah.